Moral insan yang berkemahiran tinggi sangat penting dalam usaha kita untuk mentransformasikan ekonomi negara dan berfungsi menutup skill gap atau kemahiran jurang yang dihadapi oleh industri. Melalui program pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di institusi TVET, kerajaan berhasrat untuk melatih 300,000 orang rakyat, terutama sekali dari golongan B40 dari tempoh sekarang hingga tahun 2025. Kerajaan akan membangunkan satu pelan induk yang komprehensif atau TVET Master Plan yang bakal diselaraskan oleh Kementerian Sumber Manusia, dibantu oleh semua kementerian yang lain yang berkaitan dengan TVET. Pembangunan Sumber Manusia Berhad atau PSMB telah memperuntukkan 30% daripada levi kumpulan wang pembangunan sumber manusia sebagai dana terkumpul atau pool fund bagi melaksanakan program-program strategik sebagai satu usaha menyokong pencapaian matlamat nasional dalam meningkatkan taraf peratusan pekerja mahir di Malaysia. Sejajar dengan aspirasi dan visi Transformasi Nasional 2050, kerajaan melalui PSMB juga memperuntukkan dana sebanyak RM50 juta daripada 30% dana terkumpul PSMB bagi tujuan TVET, bagi menyokong revolusi industri 4.0. Kerjasama juga turut diadakan dengan Pusat Pembangunan Kemahiran Politeknik Universiti dan Pertubuhan Majikan dengan jumlah peruntukan sebanyak RM75 juta. Kerajaan juga akan mengkaji semula kadar dan caj berkaitan pemfailan harta intelek serta insentif yang sesuai bagi menggalakkan lebih banyak inovasi dihasilkan terutamanya melalui institusi TVET. TVET Malaysia, membekas segera.